Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ahibail kiram wal muhtaram, yang sama kita hormati, yang sama kita muliakan, yang sama kita cintai dan kita ta'zimi, segenap para alim, para ulama, wabil khusus guru-guru kita, diantaranya Al-Mukarram, Al-Muhtaram, Imam Muna, Imam kita semua, Kiai Haji Sayyid Hamidan LC, begitu pula Tuan Guru kita Ustadz Maulana Poso Siregar, dan para asatidah yang lainnya, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat, rasa ta'zim, rasa mahabbah saya kepada beliau-beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan para alim, para ulama, para guru-guru kita semoga dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan kekuatan istiqamah untuk berjuang di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula yang saya hormati, yang saya muliakan, yang saya banggakan seluruh hadirin jamaah majelis taklim Al-Aqabah Masjid Al-Istiqomah PTDI Tanjung Priuk, Jakarta, Indonesia. Mudah-mudahan antum semua senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tadi telah sama kita dengarkan mauidhah yang telah disampaikan oleh guru-guru kita yang penuh dengan ilmu dan hikmah dan menggugah semangat juang kita. Mudah-mudahan apa-apa yang telah beliau-beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semua dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, tema pada malam hari ini yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Shadaqallahul azim. Yang artinya ja'a, telah datang, fi'il madhi. Kalau telah itu artinya datang dulu, datangkan dulu yang hak, ja'al haq, datangkan dulu yang hak. Wa zahuqal batil, dan pasti sirna kebatilan. Jadi kebatilan itu mustahil akan sirna kalau yang hak tidak didatangkan. Datangkan dulu. Gak akan mungkin berhala Raja Namrud roboh kalau tidak dihancurkan oleh Nabi Ibrahim alaihis salam. Gak mungkin Fir'aun bisa runtuh kalau tidak didakwahi langsung oleh Nabi Musa alaihis salam. Begitu pula Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mustahil Islam bisa berkembang, menyebar sampai ke kita semua tanpa mendatangkan yang hak yang dibawa oleh Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkatnya, para nabi itu enggak ada yang diam saja di dalam perjuangannya. Mungkin kalau istilah modern sekarang, ada TV, enggak ada tuh nabi nonton TV. Artinya dihabiskan waktu untuk nonton TV. Sekarang lebih modern lagi, ada setan gepeng di mana-mana, yaitu handphone. Andai kata dulu ada handphone, ya mungkin para nabi main handphone. Enggak, mereka tidak sibukkan untuk urusan duniawi yang sia-sia,
Tapi rata-rata para nabi itu ja'al haq, berjuang mendatangkan yang hak, mendatangkan kebenaran. Lalu hadiahnya adalah wazahu qol batil, pasti yang batil itu akan sirna. Dan Allah kuatkan lagi, innal batila kana zahuqo, sesungguhnya kebatilan pasti akan sirna. Jadi kalau baca ayat ini jangan cuma dibaca paling ujung. Kalau dibaca paling ujung innal batila kana zahuqo, udah tinggal diem, tidur, enggak usah ngapa-ngapain. Kalau cuman yang dibaca innal batila kana zahuqo, sesungguhnya kebatilan pasti akan sirna, udah enggak usah ngapa-ngapain. Yang batil itu pasti sirna, yang batil itu pasti kalah. Ini kalau dibaca ayat ini paling ujung, padahal awalnya itu ja'al haq. Syarat kebatilan bisa hancur, syarat kebatilan bisa sirna, tidak lain tidak bukan datangkan yang hak, datangkan kebenaran. Kalau enggak didatangkan mustahil. Lalu di dalam perjuangan kita umat Islam, apakah kita mencari kemenangan? Enggak. Kemenangan itu urusan siapa? Orang kompak, urusan siapa? Urusan Allah. Kalau target berjuang menang, ntar kalau berjuang enggak menang-menang jadi loyo, jadi putus asa, karena targetnya menang. Betul atau tidak? Targetnya bukan menang, targetnya ja'al haq. Targetnya adalah mendatangkan yang hak, mendatangkan kebenaran. Target kita ini apa? Berjuang. Kemenangan itu urusan Allah. Memang manusiawi, kadang-kadang demo udah ustadz berkali-kali, tapi kenapa enggak menang-menang? Kalau cari menang ya begitu kata-katanya. Padahal kekinian Allah udah tunjukin dari hadis Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man jadda wajada. Barang siapa yang sungguh-sungguh pasti berhasil. Yang sungguh-sungguh pasti sukses. Yang sungguh-sungguh pasti Allah akan kasih keberhasilan. Allah akan kasih hasil. Contohnya mana? Contohnya ketika di DKI Jakarta ada pertarungan politik. Itu sebelum terjadinya 212. Bahkan sebelum terjadinya 411. Bahkan sebelumnya 1410. Bahkan sebelumnya ada pelantikan gubernur tandingan Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Maghfurlah Kiai Haji Fakhrur Razi Ishak. Itu dilantik jadi gubernur tandingan. Itu sebelumnya hampir 2 tahun Front Pembela Islam tiap hari Jumat, ba'da Jumat, itu aksi dari HI ke DPRD menuntut hak angket untuk melengsarkan Ahok waktu itu. Apa peristiwanya? Ahok sudah memprogram, Ahok waktu itu sudah melontarkan wacana mau melokalisasi pelacuran, dan nanti pelacur mau disertifikasi. Kurang lebihnya ada sertifikat Jablay, kira-kira begitu. Gak cukup sampai di situ, wacana yang dilontarkan oleh Ahok, di setiap sudut-sudut ibu kota mau dibuat kedai minuman keras. Jadi orang mau mabok bisa bebas, kayak sekarang ada kafe-kafe khusus minuman keras. Itu mau dibuat aturan waktu itu sama Ahok. Lalu kemudian dia mau satukan menyembelih hewan kurban. Yang biasanya di halaman masjid, halaman sekolah, halaman madrasah, mau ditaruh di satu titik di Pejagalan Cakung. Belum lagi yang omongannya kotor. Saya mau tanya, kira-kira masih ingat gak itu semua? Yang akhirnya FPI waktu itu aksi setiap ba'da Jumat meminta kepada DPRD agar segera dibentuk hak angket, diminta untuk mengumpulkan KTP. Kita kumpulin KTP ribuan. Karena ada satu partai yang enggak setuju waktu itu di grupnya oposisi ini, akhirnya enggak bisa itu yang namanya hak angket. Akhirnya kita lantiklah gubernur tandingan Kiai Fakhrur Razi Ishak almarhum.
Nah di sini yang menarik, hampir 2 tahun dari mulai laskar ribuan sampai laskar waktu itu hanya 60 orang karena kecapean. Tiap Jumat, antum bisa bayangkan, pakai duit sendiri, pakai biaya sendiri. Dari mulai jumlah ribuan sampai tinggal 60 orang, itu yang mimpin langsung Habib Rizik pada waktu itu. Tiap Jumat gak pernah absen Habib Rizik mimpin demo laskar. Sampai yang hampir akhir-akhir itu 60 laskar diminta sama Habib Rizik, berjejer itu 2 orang, kemudian ke belakangnya 2 meter, 2 meter, 2 meter, sembari megang sepanduk, kata Habib Rizik apa? Biar kelihatan panjang, jadi kelihatannya banyak, padahal cuma 60 orang. Bahkan sampai bentrok di DPRD itu, Ustaz Novel Bamumin, Habib Syahab Anggawi, dan beberapa kawan dari Jawa Barat, dari Bandung, bahkan ada yang meninggal satu di penjara waktu itu. Masuk penjara, peristiwa Ahok, ini gak main-main. Yang kemudian akhirnya Allah kasih pertolongan di Pulau Seribu, Ahok kepleset, mungkin juga diplesetkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akhirnya memantik daripada hati umat Islam bergerak untuk membela agamanya, untuk membela kitab sucinya, yang kemudian lahirlah gerakan 1410 pertama-tama, 14 Oktober ke Baris Krim itu di Gambir. Itu udah lumayan banyak waktu itu yang hadir. Lalu kemudian gak digubris, buatlah 411, masih ingat? Sampai ditembakin di depan istana waktu itu, ada Syekh Ali Jaber, ada Kiai Arifin Ilham, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Lalu kemudian setelah itu baru puncaknya aksi bela Islam 212. Berapa tuh yang hadir? Kurang lebih 14 atau 15 juta manusia. Di situ antum lihat asalnya ini Ja'al Haq. Asalnya itu hampir 2 tahun, khususnya front pembela Islam saat itu istiqomah tiap ba'da Jumat turun dari HI kemana? Ke DPRD. Target kita enggak menang, bukan cari kemenangan, target kita berjuang, karena kemenangan itu adalah urusan Allah. Takbir Allah. Sallu ala nabi. Jadi urusan kemenangan itu urusan Allah, dan dibuktikan oleh Allah. Sampai tadi Ustaz Novel Bamumin masuk penjara dan lain-lain, sampai begitu berkorbannya dulu FPI. Akhirnya alhamdulillah umat Islam menikmati kemenangan. Alhamdulillah. Akhirnya lengser di penjara juga, rumah tangganya babak belur. Betul apa betul? Ini yang dinamakan Ja'al Haq wa Zahuqal Batil. Innal batila kana zahuqo. Artinya kalau kita ini mau berjuang yang sungguh-sungguh. Enggak bisa berjuang tuh dengan nonton gitu. Kalau nonton, ya kalau kita kayak main bola misalkan, itu yang dapat piala, mohon maaf, pemain atau penonton? Pemain. Kurang kompak, pemain atau penonton? Pemain. Ada enggak yang dirasakan oleh penonton ketika timnya menang? Ada, bahagia doang. Betul enggak? Senang doang, tapi enggak terlibat baku hantam dia. Cuman senang. Dan memang sudah menjadi sunnatullah. Di dalam Al-Quran saja Allah berfirman, kam min fi'atin qalilatin. Banyak sekali, kata Allah, jumlah sedikit, fi'atan kasiratan, mampu mengalahkan jumlah yang banyak. Memang begitu rata-rata dari dulu perjuangan. Di antaranya yang Allah wujudkan perjuangan dengan jumlah yang besar, ya aksi bela Islam 212. Waduh, itu fenomenal itu. Mungkin sebelum-sebelumnya ada, tapi kita enggak ngalamin di Indonesia. Tapi yang kita alami yaitu 2016. Jutaan manusia dengan begitu banyaknya, itu Ja'al Haq itu. Jelas apa jelas? Menuhin yang namanya Jalan Harmoni dan seterusnya. 5 juta udah sampai sono, gelar tiker ngopi, gelar tiker duduk ngobrol. Gak usah pakai cara, wah kita kudu perang. Udah kalau gak berani perang, tadi menang jumlah aja. Seperti aksi bela Islam 21. Jawab yang kompak tuh. Waktu aksi bela Islam 212. Jujur ya, itu ribut atau damai? Damai. Ribut atau aman? Aman. Sampai rumput aja gak diapain.
Enggak diinjak, betul enggak? Enggak ada sampah berserakan. Ada enggak yang dibakar sekitar Monas itu? Ada enggak yang dihancurkan sekitar Monas itu? Enggak ada. Jutaan. Tapi yang diinginkan umat Islam berhasil atau tidak? Berhasil. Ini kalau rakyat itu kan masalah agama tuh kemarin. Betul tidak? Kalau BBM ini kan urusannya ya al-batun perut, urusan ekonomi. Ini kalau benar-benar rakyat mau berubah ini, turun kayak 212. 5 juta aja, enggak usah banyak-banyak. Beres. Ini kita sedih sama Ustaz Maulana Poso turun hanya sekitar kurang lebih ya 2000 orang. Akhirnya kan enggak sukses. Tadi kita kembali niat, bukan kemenangan yang kita cari. Tapi perjuangan yang harus istiqomah. Insya Allah.